disamperin sama Akamsi guys. Halo. Om siapa? Pria-pria. Om pria, teman-teman. Ini beliau orang wisata sini. Pariwisata. Nah, sementara aku rehat dulu sebentar, teman-teman, di sini sejam dua jam karena sambil ngecas ya. Terus nanti habis itu bablas lagi insyaallah biar agak enakan aja badan. Ya. Oke, karena habis ini nanjak. Lumayan mantap. Kelupaan ngecas GPS jadi ngecas dulu setengah jam. Jam 3-an lebih lah dikit. Habis itu kita cus. Ada omnya. Dikit juga. Luar biasa Om Ali. Tadi kirain udah di atas. Berapa lama? Masuk jam 8. Tidur bangun jam 2. Ih, mantap. Tidur panjang dong. Lumayan lah. Pak, makasih banyak ya. Iya. Bu, makasih banyak. Nanti kalau touring ke sini lagi main. Iya. Makasih. Nah, cabut. Nah, ini warung setelah tikungan pas terus belum setelah pom bensin. Tahu. Warna cahaya. Oke, teman-teman. Gas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ke berapa ya? Hari ke 2, teman-teman. Hari kedua, hari Senin. Semula ya. CP1. 430. Ah. Halo. Tim Pride Depok ini. Habis ngemis sebentar, teman-teman. Ini sama juragan. Juragun nih. Gundul. Habis itu kita jalan lagi alon-alon asal kelakon karena target di CP1 langsung bablas. Kalau ngantuk tidur, jangan dipaksa. Ingat, kita bukan balapan, yang balapan berada depan ya. Langsung dulu mas, yang depan balapan, kita enggak. Jadi jangan lupa sama, jangan lupa ngonten juga ya men. Oke, bismillah, kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Semoga sesuai target. Bismillah, untuk kesekian kalinya store terus. Ya udah, bismillah. Morning, teman-teman. Seger banget ini. Udaranya mantap, mantap. Insyaallah. Aduh. Yuk, kuat yuk, jadi di satu yuk. Pastinya satunya error guys. Jadi moga-moga datanya nggak hilang. Bismillah. Langsung ganti. Nah sekarang kita ada di apa namanya, kebun teh. Oke, sampai pertigaan ruas jalan provinsi Kiara 2 Jambang Tengah. Kalau ke sana itu ke arah Lengkong, Jambang Tengah, Sukabumi, kita mau ke arah Geopark Cilete, teman-teman, ke sana. Bismillah, yuk guys. Sekarang kita ada di kawasan Desa Waluran, teman-teman. Sukabumi ya masih. Oke, kita menuju ke Surade, ujung genteng, teman-teman. Kalau kanan ke arah Cilete. Itu kelaparan dari tadi ya, lihat-lihat kok nggak ada yang warung jual nasi atau yang sekiranya buat makan. Warungnya warung kelontong semua. Wah, masa Indomie lagi, gak boy sih. Nih ketemu sama om siapa? Dika. Om Dika,
Edisi kali ini banyak yang namanya Dika. Ada beberapa. Asli mana, Mas? Tinggalnya Tangerang. Tangerang? Terus asli? Asli Padang. Padang. Wih, sikok bagi duo, sikok bagi duo. Bocok Padang. Oke, pondasi sudah. Kita lanjut gowes lagi. Habis itu CP kurang 19 kilo pindah map. Oke. Ah, aku pernah ada di sini, teman-teman. Pernah marung di sebelah kanan itu. Tapi dari arah sana dan sekarang kita arah sana. Ini ke arah ujung genteng, teman-teman. Jadi kita sekarang ada di Jalan Surade ujung genteng, teman-teman. Nah, ini kita mau ke arah Tegal Buliut. Kita ke sana. Kalau sana balik lagi ke Pelabuhan Ratu. Bismillah, semangat yo. Ke arah KM 300. Rolling. Mantap. Tuh, ini rolling. Karena luar biasa. Bismillah, yuk kuat. Bismillah. Tanjakan di Cikaso. Beritanya lagi ngambek, tuh kan touchscreennya. Pada yang basah, water basah. Alhamdulillah. Guys, dari tadi naik turun. Di jalanannya itu kayak gini, rusak. Gak enaknya, guys. Ini aspal, tapi gerunjal. Wah, kayaknya seru. Lagi rame kayaknya. Gak melanggar kan? Aduh. Ada buah, guys, seger banget. Udah deh, ikutan rehat bentar. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, menyempatkan tidur 20 menit dulu, teman-teman, biar lebih jos. Mantap. Bismillah. Oh, di pantai utara, guys, ya, rollingannya. Oh, ajib.
Terakhir ke sini gua motoran. Anjing. Ayo, Pak. Korban. Korban keganasan jalanan Pantai Selatan. Kita ini sudah memasuki kawasan Cianjur, teman-teman. Tantanya adalah ini ada perkebunan karet ya setelah jembatan tadi. Nah, nih Cianjur Selatan. Oke, okay, let's go. Senyum sih. Jangan semangat. Hey. Ayo jangan semangat. Koncoy sampe nangdi? Wis mung war, Pak. Ngilang. Wis ngilang wis. Eh, disian. Tinggal koncone. Gas. Om Egi sehat? Sakit, oi. Kenapa? Lutut bengkak. Yang makanya update status yang agak benceng itu. Iya. Eh, weh. Makanya. Ini barusan habis istirahat panjang. Nyobain lagi ini baru jalan barusan belum ada sekilo. Kaget gue, serius om. Oh yang dirimu. Duh, kok Megi? Sumpah serius kaget. Oh, jauh di depanku kan. Terus update status itu. Aduh, ya Allah. Kok strong love. Halo guys. Balik, sembuh. Aduh. Iyalah. Pak. Habis maem kenyang gas male monggo guys yo salib mana guys. Jadi ke arah CP1 enggak ada habis-habisnya, nanjak rollingan yang lumayan kayak gitu guys. Iya nanjak, enggak tahu ini berapa persen tapi lumayan. Kita sekarang ada di SDN Sirnagalih Sindang Barang, teman-teman. Kalau ambil kiri, teman-teman, ini alun-alun Sindang Barang. Kalau ke kiri itu ke arah Cianjur Kota. Nah, ini alun-alun Sindang Barang. Kita masih lurus terus nanjak buaya. Cianjur Kota kita bablas. Udah maghrib, teman-teman. Pantai loh, teman-teman. Itu pasir ya. Luar biasa. Belum sampai CP1. Masya Allah. Tuh, listriknya nyala-nyala loh itu. Gak habis loh tanjakannya dari tadi. Sudah. Yuk, bisa yuk. Dikasih bonusan guys, bonusan. Aduh. Habis-habis rek. Tuh. Bonusan. Tanjakannya, Masya Allah. Aduh. Oke, Masya Allah. Tuh.
Ini nanja guys, panjang banget. Udah, matiin dulu. Bismillah. Semoga dilancarkan, amin. Pulusan. Gak bisa-bisa om ya. Lo? Kok ketangkep lagi? Aduh, gak habis-habis tanjakannya. Parah. Aduh, aku sempat putus asa loh. Masya Allah. Temu Om Alwi lagi rehat. Aduh, gokil. Bikin nanjak guys. Nanjak. Tuh nggak habis, nambah lagi yang segmen kom terus ini selanjutnya. Oke teman-teman, ini udah keluar Cianjur. Aku lupa ini masuk Bandung mungkin ya, nggak tahu ya. Pokoknya udah keluar Cianjur, jembatan lintas selatan ini teman-teman. Evin Panadi, selamat datang. Nggih. Nah, jam 8.47 ya, 20.47. Nggih. Biasa 100 kilo macam. Wih, mantap. Ayo, kemarin siapa yang bilang DNF? Di foto dulu. Ke, boleh. Oh, liatin. Oke, siap. 1, 2, 1, 2, 3. Mantap. Oke, terima kasih Om Iwan, mantap. Selamat. Aji. Ini boleh diminum dah? Boleh. Oh. Ada susu, silakan. Wah, mantap guys. Ini kita disponsori oleh Greenfield Extra. Aqua. Nih, mimik cuci dulu. Luar biasa. Sabar, Om Egi bakalan segera merapat. Tenang. Om Alwi mau lanjut apa bagaimana? Tidur. Bagaimana netizen? Apakah saya lanjut atau di sini dulu? Oke teman-teman, ini kondisi yang sudah mencapai CP1 dan ayo keluar dulu cari sesuatu di luar sana. Oke, bismillah. Setelah tanjakan panjang banget tadi, bismillah. Gak habis-habis kan tanjakannya. Ini aku setelah CP1 ya teman-teman. Gas lagi dikit-dikit semampunya. Madang guys, gak sengaja ketemu ini Wong Malang guys. Nah, kita madang, mantep. Malam-malam ketemu, mantep. Makanan khas Sunda teman-teman. Jadi ini makanan, masakannya Sunda. Ini lokasinya mana pak? Kecamatan Karmukti. Sukamukti, Mekar Mukti. Desa Cijayana. Ya. Nama warungnya apa, Pak? Ini Warung Nasi Bela. Warung Nasi Bela. Pasti Bela nama anaknya. Iya. Enak, guys. Nah, kalau dari Ranca Buaya, teman-teman BJ kalau mau itu lewat ya. Sarapan niku sini, Nak. Terus aku gak buyuk. Dari kemarin pada nanyain, minta rekomendasi tempat makan. Buka sampai malam. Iya. Gak, tapi serius ini enak pak. Aku gak bohong, gak buyuk. Aku dari kemarin nyari sampai males makan dong. Aku emang barusan di jalan-jalan. Oke teman-teman, jadi untuk malam ini memutuskan untuk rest di KM 450.
Ini di tempatnya Abah. Abah siapa, Abah? Endang. Abah Endan. Endang. Abah Endang. Teman-teman, ini setelah checkpoint 1. Ini ada warungnya, mantap. Gue enak itu. Nanti kita balik lagi ke sini motoran. Kapan-kapan. Kali enak jalani bablas sana. Nanjak-nanjak masih 35 kilo lagi. Kayaknya besok aja, soalnya besok sepertinya pemandangannya jauh lebih bagus dan teman-teman bisa menikmati. Oke. Kira-kira gitu aja. Terus jangan lupa share, subscribe dan komen, follow Instagram saya fanani.evin, serta sampai jumpa di video selanjutnya.